Presiden Joko Widodo telah memanggil 559 prajurit kepolisian yang merupakan pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 arahan kepada jajaran kepolisian untuk perubahan yang lebih baik. Adapun arahan itu diantaranya, pertama, Polri diminta untuk memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada institusi. Kedua, Polri sebaiknya memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Arahan ketiga, Polri harus menjaga solidaritas baik di internal maupun eksternal dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Keempat, Polri diminta untuk menyamakan visi serta ketegasan terkait kebijakan organisasi. Dan yang terakhir, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Polri untuk memberantas judi daring serta jaringan narkoba, sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik yang menurun.